Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya baik-baik semuanya kan? Sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Jola. Teman-teman, sekarang di sini jam 7 kurang 10 menit. Oh, kurang 5 menit. Waktunya sarapan. Welcome to bulan 10 ya. Tanggal 1 bulan 10 jam 7 pagi di Taiwan. Sarapanku minumnya teh susu Naicha, teh tarik. Sama roti. Ini roti tawar, teman-teman. Roti tawar dikasih itu loh. Di dalamnya dikasih rosung. Rosung itu kayak abon. Terus roti tawar digoreng sama telur itu loh, teman-teman. Selamat makan. Hari ini tuh hari Jumat, teman-teman. Dan di tempatku ini pabrik itu udah kerjaku itu kan punya bos. Bos itu punya usaha gitu loh. Kok nggak jaga aman atau aku, Mbak? Nenekku udah meninggal. Terus aku ikut bos. Bos itu punya usaha kecil-kecilan dan aku membantunya. Usahanya ini dia setorkan di pabrik. Jadi kalau pabrik libur, aku ngelemburnya di sawah gitu loh. Makanya sering ke sawah karena bosku punya sawah. Daripada aku nggak kerja nggak dapat duit, ya kan? Kerjaanku setiap hari ya di gudang ini loh, teman-teman, di gudang, di pabrik, mengupas bengkuang itu setiap hari. Pagi mukumuk, pagi yang ngupas, sore yang ngupas, itu aja kerjaanku, nggak lain-lain. Cuma kalau hari libur kan sayang kalau enggak kerja kan. Lagian 2 hari ya tidur mulu di kamar ya, males loh. Badan enggak ini. Nah kan, lumayan dapat lemburan. Dapat duit uang jajan. Berat sedikit enggak apa-apa, panas sedikit enggak apa-apa, ya kan. Yang penting sehat-sehat semuanya. Gak ada apa-apa. Aku kenyang, teman-teman. Nanti tak makan lagi. Terima kasih teman-teman yang selalu hadir di video saya, mensupport channel saya. Yang belum, silahkan like, comment, subscribe. Sehat-sehat semuanya, salam sejahtera. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.